Yo halo teman-teman balik lagi bersama saya di channel YouTube Sense Lepi Gaming. Oke teman-teman di video kali ini saya membahas gimana sih cara cepat dapetin trio. Nah mungkin sebagian teman-teman itu udah tahu ya cara caranya Dan buat teman-teman yang belum ya ini saya kasih tahu cara caranya. Di sini ya lumayan gampang sih ya buat dapetin Rio Yang susah itu gold ya. entah kenapa saya susah gitu. Mungkin sebagian teman-teman tuh -teman gampang dapetin gold. Oke teman-teman, langkah baiknya sebelum saya menjelaskan gimana cara cepat dapetin trio. Langkah baiknya buat teman-teman semua yang belum like eh yang belum pencet tombol merah yang di bawah, yang belum klik tombol merah yang di bawah buruan dipencet, diklik tombol merah yang ada di bawah. Yang bertuliskan subscribe ya teman-teman. Buruan di-subscribe dulu channel ini agar channel ini makin berkembang ke depannya teman-teman. Buruan di-subscribe dulu, subscribe yuk. Klik dulu tombol subscribe-nya teman-teman ya. Oke, teman-teman udah di subscribe. Nah, kalau udah di subscribe, jangan lupa buat teman-teman semua aktifin loncengnya dan like videonya ya. Terus, buat teman-teman yang mau request itu bisa banget. Caranya gampang banget, tulis aja di kolom komentar. misal tutorial apa, tutorial apa nanti saya akan buatkan videonya di next konten selanjutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja ke inti videonya ya, teman-teman. Yang pertama menurut saya, yang paling gampang itu ya ini paling worth it worth it plus banget worth it ya ya itu teman-teman beli aja eh kantong yang ada di penapa event gp nah kenapa setiap misalkan orang ya misalkan ya akun teman-teman itu tiba-tiba goldnya banyak atau gimana goldnya nggak tuh rionya ya rionya banyak itu kebanyakan orang bisa dapet rio banyak itu di event gp ya teman-teman dulu itu bener-bener ya pen GP dulu itu bener-bener ngasih rionya itu nggak main-main ya sekarang juga sih lumayan banyak ya sekarang juga lumayan banyak ya untuk yang susah banget dapetin Rio ya silakan coba teman-teman gacha di pen GP ini kan sembari bisa dapetin ninjanya teman-teman juga bisa dapetin Rio yang banyak dari pen ini ya ya saya ya tadi ya kalau misalkan gacha-gacha itu pasti dapet lah Rio ntar berapa ntar berapa pokoknya itu dapet ya pastinya dapet ya lalu yang kedua itu biasa dari event-event yang seperti ini ya yang di bawah-bawah seperti ini ya contohnya yang kalau yang sekarang ini atbal exchange nah ini tokonya bisa dapetin dari adventure ya nah di sini ada Rio 100k dengan hanya tukerin satu ini lumayan ya Rio -nya ya 100k ini ya teman-teman bisa tukerin Rio dari sini ini juga lumayan 100k itu ya buat upgrade upgrade ya lumayan ya terus teman-teman kalau misalkan susah banget buat Rio apa gimana teman-teman bisa aja beli gold bar gold bar gold bar itu apa ya seperti ini ya tapi ada cara gratisnya ya ya maksud itu bakal saya skip sih oke teman-teman gold bar gold bar seperti ini ya gold bar seperti ini ya ya dulu saya pas benar-benar susah pas hmm, langka banget tuh Rio. aduh ini beli dulu deh. belum dibeli pula. iya dulu pas saya masih nyari-nyari Rio itu susah banget ya nyarinya. ya saya biasanya beli-beli gold bar ya. ya yang pertama teman-teman bisa dapetin gold bar itu secara gratis, eh, secara gratis sih ditukerinya bukan dengan gold doang ya. Ya, iya sih, bukan dengan gold. Yang pertama, teman-teman masuk aja ke X server Ninja King. Habis itu ke bagian exchange buat dapetin gold bar-nya ya. Habis itu teman-teman tinggal geser-geser geser geser paling bawah. Nah, di sini udah ada dengan menggunakan silver aja kita bisa dapetin Rio ya. 10.000. ribu eh, ini lumayan ya ini lumayan buat teman-teman tambah-tambahan Rio atau bagaimana ya. Di sini teman-teman bisa dapetin ini bisa dijual ya. Nah, ya contohnya seperti inilah nih ya. Saya contohin satu aja. Nah. Seperti ini ya. Saya beli satu. Bisa dijual seperti ini ya, teman-teman. Nah, tuh. 100.000 kan lumayan banget ya. Terus yang dari sini juga bisa ya teman-teman juga bisa dapetin Rio dari sini ya nih yang atas nih. Nih semakin tinggi levelnya Rio yang didapatkan dari teman-teman itu bisa makin gede juga ya. Jadi ya Rio itu sebenarnya gampang sih nyarinya. Cuman ya kalau nggak terlalu banyak kayaknya kurang gitu ya. Apalagi kalau buat upgrade yang udah level-level tinggi atau gimana ya itu susah banget. Itu pasti ngeluarin banyak banget Rio ya. Mendingan teman-teman dari sekarang nggaca aja nih ya misalkan ada event GP itu teman-teman gacha aja ya kenapa saya bilang gacha itu cara cepet untuk dapetin trio ya atau duit-duit kayak gitu ya terus yang selanjutnya teman-teman masuk aja ke X server RSS war ya di sini teman-teman masuk aja ke shopnya nih bagian kiri atas nih yang tertutupan nih nah pencet di sini bakal ada gold bar di sini teman-teman tinggal beli aja ya tinggal beli aja di sini juga gold barnya cuma 10 doang sih cuman yang apa apa lah ya nah di sini teman-teman tinggal beli itu udah pasti bisa dijual kayak tadi dan bisa mendapatkan rio ya teman-teman terus selanjutnya tem ya ini antara worth it nggak worth it sih ya sedang lah kalau buat dapatnya rio ya teman-teman masuk aja ke inter server great war great Over. nah kalau di sini kayaknya nggak ada deh nih ini yang hirujen ya teman-teman masuk aja ke shopnya habis itu teman-teman geser aja nah di sini juga ada combo card gratis ya nah ini dia bel geser aja ke kanan ke kanan dari kanan ke kiri 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 kan nah di paling ujung ini ada gold bar yang bisa teman-teman jual dan dijadikan rio ya ini harganya 100 mendali ini ya ini sih mencari mendali ini ya lumayan susah ya apalagi bisa sampai banyak gitu ya ya menurut saya ya worth it antara worth it nggak worth it antara bagus sama enggak gitu ya ya kalau lebih baik menurut saya ya ambilnya ya yang lebih berguna aja ya cuman kalau teman-teman butuh banget Rionya silahkan silakan teman-teman ambil aja ya yang penting teman-teman punya ya namanya yang di bawah ini ya 100 ya terus biasanya dari penipen lain juga pasti ada lah ya rio rio kayak gitu ya atau enggak teman-teman kan Hmm, biasa kan ikut Kurama ya bagaimana bagaimana ya. Teman-teman kalau mau ikut Kurama aja nih. Kurama habis itu teman-teman minimal Ya ikut aja lah ya. Itu mau juara berapa? Juara minimal juara 5 sampai 10 ya. Kalau bi bisa di atas itu lebih bagus. Nah, kenapa saya bilang lebih eh, harus 5 sampai 10 ya kalau Rio emang di sini udah dapet cuman kalau teman-teman bisa sampai dapet ini ini lebih bagus ya karena di dalamnya ini teman-teman bisa dapat 100 Rio langsung plus debris Madara ya nah teman-teman bisa lihat ya 100 Rio 100 Rio nih di sini saya contohkan saya bakal coba buka sedikit aja dari si debris Madara ini ya mana 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 sih oh nih di sini saya punya 1809. Di sini bakal saya buka 9 aja. Bakal buka saya buka satu ya. Apakah kita bakal dapat 100.000 Rio? 100.000 ya. 100.000 sih bukan 100. Nah, bener ya 100. Coba kita buka lagi, masih dapat 100, 100 ya. Pokoknya ini bener-bener dapatnya 100 ribu ya, teman-teman 100.000 ya. Nah, tuh plus debris. Buka lagi. Dapat 100 lagi. Di sini teman-teman hanya dengan ikutin Kurama itu juga bisa dapat rio ya. 100 ini juga lumayan sih untuk yang baru-baru pengen upgrade atau gimana itu lumayan banget ya 100 itu ya. Jadi ya kayak gitu aja sih cara dapat dapetin rio ya. Yang pertama dari gold bar, teman-teman bisa jual jadiin rio bisa Terus yang kedua teman-teman bisa ikutan aja event-event yang ada di game ini ya kayak dapetin triorio Rio gitu ya. Yang terutama itu event GP ya. Kenapa saya bilang event GP? Karena event GP itu sekali ngasih Rio dia ya kadang-kadang 600, sejuta, 200 atau berapa gitu ya. Pokoknya banyak ya dari event GP itu banyak ya. Terus yang ketiga teman-teman bisa ikutan yang dari sini. Di sini juga ada Rio semakin tinggi levelnya semakin banyak Rio yang teman-teman dapatkan terus yang keempat ya empat ya yang keempat itu yang tadi teman-teman hanya ikutin Kurama dan teman-teman minimal juara 1 sampai 10 itu udah bisa terlalu teman-teman dapetin apa namanya ini nah ini ya ini bakal bisa jadi Rio 100.000 ya 1000 kan ini ya, 1000 lah kan 100 ya kalau 100 itu kan 0 2 doang apa gimana ya iya 2 doang lah pokoknya ya 100 lah ya teman ya ini, itu ya lumayan banget ya jadinya ya kan Rio teman-teman itu makin banyak ya Oke teman-teman mungkin untuk pembahasan tentang gimana sih cara cepat mendapatkan Rio sampai di sini aja Terima kasih buat teman-teman semua yang udah uh, nonton video ini sampai akhir Terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik ataupun pencet tombol merah yang di bawah yang berikan subscribe saya sangat-sangat berterima kasih Dan yang belum buruan teman-teman Di subscribe channel ini Di pencet tombol merah yang di bawah ya Yang bersulitkan subscribe Buruan yuk yuk Buruan di subscribe dulu yuk Dan buat teman-teman yang udah aktifin loncengnya Dan juga like-nya Saya sangat-sangat berterima kasih Buat teman-teman semua Dan Sekali lagi saya ingatkan Buat teman-teman yang mau request video Teman-teman boleh banget Langsung aja tulis di kolom komentar Nanti saya akan langsung buatkan videonya untuk di next konten selanjutnya, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di game Ultimate Fight Survival selanjutnya. Dadah!